Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan pemasangan gearbox atret punya sepeda motor roda 3 yang kita pasang pada mesin Honda. Hondanya ini yang C-series ya. Bisa Supra, Honda Grand, Honda Star, Prima, Karisma kayaknya juga bisa. Intinya ini Honda yang C-series. Yang ini yang saya pakai kali ini, saya menggunakan pada sepeda motor Honda Star. Begini caranya. Ini akan saya unboxing dulu, kemarin baru beli. Akan bantuin. Enggak? Macam nih kita. Ya. Ya, itu kita kan nih. Duh, sama letuk-letukan. Jadi seperti ini bentuk dari gearbox. Yang ini kebetulan saya kemarin beli langsung ya di tokonya. Wah, nah, ini masih ada dapatnya ini sama baut. Jadi intinya nih, ini kan gigi aslinya punya apa Honda Star ya, seperti ini. Jadi ini inputnya ini sama dengan inputnya dari gearbox sepeda motor, gearboxnya ini yang punya Honda roda 3 ini sama. Tidak masalah untuk ukuran rantai, kan ada yang 420, ada yang 428, itu hanya pengaruh pada ketebalan apa ini namanya, ketebalan gearnya ya. Jadi tidak pengaruh pada ini. Yang penting adalah as outputnya dari sepeda motor. Selama ini bisa masuk, berarti gearbox ini bisa dipakai. Biar lebih jelas ini saya lumahkan saja ya. Nanti yang akan dipakai ada 3 lubang, yaitu 1, 2, 3 ini. Nanti akan dipasang di sini. Caranya cukup simpel, ini tidak usah dirubah. Yang nanti sebagai patokan, ini kan untuk pemindah giginya ya, pemindah atretnya ini ada di atas. Jadi ini motornya ada di atas, ininya nanti ada di atas seperti ini, terus ini outputnya keluar ke sana. Ini tinggal dimasukkan ke asnya saja. Kok angel? Ora cetoh. Ya, sudah mapan ya. Sudah mapan, ini plug and play. Jadi begitu mapan ini bautnya bisa langsung dicemplungkan ke sana. Ini tambah satu lagi baut yang atas ini. Terpasang ini sudah pas ya, dan kuat ya, sudah kuat. Tinggal dipasang yang ini. Ini tuasnya ya, tuas untuk mindah atret sama maju sama atretnya, bilanya di sini. Nanti pasang di sini, jadi deh itu. Nanti jadi kalau ini pakai rantai, ini kan harusnya pakai gardan ya, ini yang model ini harusnya pakai. Jadi yang belakang ini
ini dapat kopel. Ini kalau sudah jadikan seperti ini, di motor aslinya sana seperti ini. Ini dapat kopel, kopel terus ke gardan. Kalau kita mau memakai rantai ya nanti saya kasih tahu, karena nanti ini akan saya pasang rantai juga. Jadinya nanti mesinnya malang seperti ini, kendaraannya jalannya ke sana. Oke. Dicekel-cek mawon, Jar. Panas. Oh, panas no. Oh, tak kira nek udan panas. Ini sebagai penanda nanti kalau muter biar kelihatan ya. Nah, udah nyongat-nyongat itu. Oh, kontak. Sekian dulu dari Rimbun Homestay Channel. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.